Wow, ada tumbuhan paku. Dari teman-temanku yang kusayangi, kali ini saya beserta teman-teman saya akan membahas apa itu yang namanya tumbuhan paku. Jadi, pertama adalah definisi tumbuhan paku. Tumbuhan paku disebut juga Peridobita, ya. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan dengan tingkatan lebih tinggi dari lumut karena memiliki akar dan juga memiliki daun, dan memiliki batang sejati. Habitat utamanya tumbuhan paku pada tempat yang lembab. Ini adalah tempat yang lembab ya teman-teman. Jadi, namun tumbuhan paku juga disebut tumbuhan hidup yang di berbagai tempat seperti air atau hidrofit, permukaan batu, dan permukaan tanah. Jadi, ini tumbuhan paku juga bisa menempel pada pohon. Jadi, kita akan membahas lebih lanjut ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang organisme multiseluler dan eukariotik, ya. Dan sudah memiliki akar juga. Sehingga disebut Cormopita perspora, ya. Ini akarnya. Jadi, struktur akar dari tumbuhan paku adalah akar tumbuhan paku berbentuk serabut dengan kaliptra pada ujungnya. Jaringan akarnya terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Jadi struktur batang dari tumbuhan paku adalah serupa halnya dengan jaringan akarnya. Struktur batang tumbuhan paku juga terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder. Pada silinder pusat tersebut terdapat berkas pembuluh anggut, yaitu xilem dan phloem, sudah dipelajari saat kelas 9. Berkas pembuluh ini berperan dalam proses fotosintesis dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan paku. Struktur daun tumbuhan paku terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh anggut. Dan umumnya habitat tumbuhan paku pada tempat yang lembab seperti ini bisa di darat, perairan, atau menempel. Kalau yang ini di darat dan ini ada di tanah. Tumbuhan paku bersifat fotoautotrof karena memiliki klorofil sehingga dapat berlangsung fotosintesis. Ya, ini jika ada matahari, ini tumbuhannya bisa berfotosintesis. Dalam siklus hidup tumbuhan paku, pada fase metagenesis terdapat fase sporofit, yaitu tumbuhan paku sendiri. Fase sporofit pada metagenesis memiliki sifat yang lebih dominan dibandingkan fase gametofitnya. Jadi ada 4 klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama adalah psilopita atau paku purba atau paku telanjang. Dan yang kedua ada ekosopita atau senopita. Yang ketiga ada likopita atau paku kawat atau paku rambat. Yang keempat adalah visinae atau pteropita, paku sejati. Jadi berdasarkan sporanya, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, paku homospora, yaitu tumbuhan paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran yang sama dan tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Yang kedua, paku heterospora, yaitu tumbuhan paku jenis ini menghasilkan spora yang berbeda ukuran sehingga disebut anisospora. Yang ketiga adalah paku peralian. Paku peralian merupakan tumbuhan paku dengan jenis kelamin yang berbeda, namun ukurannya sporanya sama. Ya, ini memasuki penjelasan dari manfaatnya. Berikut ini adalah manfaat-manfaat tumbuhan paku. Oke, yang pertama adalah tumbuhan paku sebagai tanaman hias. Jadi tumbuhan paku tidak hanya tumbuh di tanah atau di tempat-tempat lembab, bisa juga menjadi hiasan di rumah Anda. Yang kedua adalah sayuran. Tumbuhan paku yang dimanfaatkan sebagai sayuran misalnya Marcella renata atau semanggi, nah itu bisa menjadi lalapan sayuran sehat untuk tubuh. Yang ketiga adalah pupuk hijau. Ini juga bisa digunakan untuk pupuk hijau dengan cara Azolla pinnata, ya, bersimbiosis dengan Anabea azolae yang mampu mengikat gas N2 bebas. Yang keempat adalah obat-obatan. Tumbuhan paku adalah ada yang digunakan sebagai obat diuretik atau equisetum atau paku kuda yang digunakan sebagai obat luka, yaitu selaginella. Yang kelima, bahan bangunan. Yang keenam, ada alat penggosok atau pembersih.
Jadi ini tumbuhan paku itu bisa untuk membersihkan ya. Yang ke-7, bahan pembuatan petasan. Jadinya kalau kita bisa dijumpai ya pada malam Idul Fitri biasanya ramai dengan petasan. Jadi sebenarnya petasan tuh bisa dibuat dengan tumbuhan paku. Yang ke-8 adalah bingkai. Tumbuhan paku juga bisa digunakan sebagai bingkai. Jadi itu adalah deskripsi dari tumbuhan paku tersebut. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang Petero vittata. Terima kasih. Selamat tinggal tumbuhan paku. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart, 'cause love comes slow and it goes so fast. Berdasarkan klasifikasinya, Pteris vittata masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Filicopsida, orders Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Pteris dan spesies Pteris vittata. Berdasarkan habitatnya, hampir semuanya berupa herba atau agak berkayu. Akan tetapi ada pula yang berupa pohon, misalnya anggota Chateaceae. Pteris vittata merupakan jenis herba. Daun tumbuhan paku mempunyai bentuk khas, yaitu berupa ental, atron. Kemudian, daun Pteris vittata termasuk daun yang sporofil atau daun fertil, yaitu daun yang berfungsi menghasilkan spora. Biasanya hampir semua sporofil berfungsi sebagai organ fotosintesis. Venansi tumbuhan paku ini bergulung atau daun yang muda menggulung dan akan membuka jika telah dewasa. Kemudian bagian batang dari Pteris vittata berupa rimpang karena pada umumnya arah tumbuhnya menjalar atau memanjat, meskipun ada yang tegak. Bentuk batang tumbuhan paku ini panjang, ramping, dan sirkuler linier. Permukaannya kasar dan ditumbuhi rambut-rambut halus, berwarna coklat sampai coklat kehitaman dan bercabang. Mempunyai ramenta yang berbentuk lanset atau bercabang seperti bintang. Ramentanya mudah lepas sehingga pada masa tua tidak terdapat sama sekali. Kemudian, akar dari Pteris vittata adalah serabut yang bercabang-cabang secara dikotom. Tetapi ada pula yang bercabang monopodial atau tidak bercabang. Namun, tidak semua paku-pakuan mempunyai akar. Misalnya pada bangsa Psilotales, fungsi akarnya digantikan oleh rizoid. Letak akar Pteris vittata yaitu pada pangkal rimpang yang tegak, dan bentuk akarnya tipis, kasar, dan warnanya coklat tua. Kemudian, sporangium pada Pteris vittata umumnya dibentuk pada permukaan bawah atau tepi daun fertil atau sporofil yang berwarna coklat. Sorusnya dilindungi oleh indusium dengan bentuk ginjal dan dilindungi oleh indusium palsu, yaitu pelindung yang terjadi karena pelipatan tepi daun. Permukaan bawah daun Pteris vittata terdapat sori atau bentuk tunggal dari sorus. Setiap sori berisi kelompok sporangia, yaitu penghasil spora. Sori tidak selalu di bagian bawah daun paku yang mempertunjukkan sori. Sori ini berisi suatu kelompok sporangia atau penghasil spora. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardana, saya dari kelas MIPA 4. Mari ikut saya untuk penelitian tumbuhan paku yaitu Pteris vittata. Ayo ikut. Thank you.
kita akan melanjutkan penelitian tentang tumbuhan spora tumbuhan paku yaitu Pteris vitata. Ya, mari kita merangkai banyak hal dari setetes racun seperti butiran embun di permukaan daun, menceritakan banyak hal dari ratusan pantun, membuang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, partikel hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalir. Siklus hidup dari Pteris vitata. Tumbuhan paku ini berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembang biakan generatif dimulai dengan pembentukan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Spora yang dihasilkan oleh sporangium merupakan hasil meiosis meiospora. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh dan berkembang menjadi protalus atau protalium atau gametofit. Protalum dari paku homospor berkembang secara eksosporik. Spora berkecambah membentuk gametofit yang homotalus atau beruma satu di luar batas dinding spora. Kemudian Pteris vitata dimanfaatkan sebagai kemampuan hiperakumulat atau menyerap sejumlah arsenik yang besar dari lahan. Selain itu, Pteris vitata sebagai bioremediation potensial. Pada umumnya, tumbuhan paku tersebut digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam dalam pot yang biasanya orang menanam sebagai tanaman pembatas.